syariat agama, seperti sholat pada waktunya dengan berjamaah, meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat, berkata kotor dan cabul, berdusta, dan berbuat fasik sebagaimana layaknya seorang muslim. Sampailah perjalanan kita di Makkah, di mana Baitullah yang suci berada, disunahkan mandi bagi yang berihram sesampainya di Makkah Al-Mukarramah. Saat memasuki Masjidil Haram, dahulukan kaki kanan dengan mengucapkan A'udzu billahil 'adzim wa wajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Allahumma iftahli abwaab rahmatik. Sebagaimana disyariatkan membaca doa tersebut saat memasuki semua masjid. Lalu, pergilah ke Ka'bah yang suci untuk bertawaf. Disunahkan bagi seorang laki-laki muslim untuk beritiba' selama bertawaf, yaitu membiarkan terbuka bahu kanannya dengan memasukkan tengah kain ihramnya ke dalam ketiak kanan, sedang kedua ujungnya diletakkan di atas bahu kirinya. Mulailah tawaf 7 kali putaran, dimulai dari Hajar Aswad. Bila mudah baginya sampai di hajar tersebut, sunah menciumnya, tanpa mengganggu orang lain dengan mendesak atau mendorong, tanpa mencaci maki dan memukul, karena yang demikian adalah salah, karena menyakiti sesama muslim. Cukup baginya memberi isyarat ke Hajar Aswad dari jauh dan mengucap Allahu Akbar. Kemudian mulai tawaf dengan berzikir, istighfar, dan berdoa yang dikehendaki, atau membaca Al-Quran tanpa mengangkat suara, dengan doa khusus sebagaimana yang dilakukan sebagian orang, karena yang demikian mengganggu orang lain dalam bertawaf. Bila sampai di rukun Yamani, sunah menyelaminya dengan tangan bila mudah bagi Anda. Jangan menciumnya atau mengusapnya seperti yang dilakukan sebagian orang, karena hal ini bertentangan dengan sunah Rasulullah SAW. Bila tidak bisa menyelaminya, maka lewatilah rukun tersebut tanpa berisyarat atau bertakbir. Dan sunnah baginya mengucapkan doa di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Demikianlah seorang haji menyempurnakan tawafnya sebagaimana ia mulai, sebanyak 7 kali putaran, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad pada setiap putaran. Disunahkan ramal, yaitu lari-lari dengan langkah kecil pada 3 putaran pertama saat tawaf qudum. Ada beberapa kesalahan dari jamaah haji dan umroh di saat bertawaf di Ka'bah. Di antaranya, masuk ke dalam hijir saat bertawaf dengan keyakinan bahwa ini termasuk tawaf, padahal membatalkannya karena berkurang tawafnya dan berarti bertawaf di sebagian Ka'bah. Termasuk kesalahan juga mengusap semua ujung Ka'bah, bahkan semua dindingnya, memegangi kain dan pintunya, serta makam Ibrahim. Semua itu tidak boleh, karena merupakan bid'ah yang tidak ada aslinya dalam syariat dan tidak dikerjakan Rasulullah SAW. Tidak boleh mengangkat suara saat bertawaf karena mengganggu orang-orang lain. Termasuk kesalahan juga, jamaah haji wanita berdesak-desakan dengan jamaah haji pria, khususnya pada Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim, yang seharusnya dihindari. Bila selesai tawaf, kembalikan posisi selendang ihram Anda dengan menutupkan kembali ke bahu kanan Anda. Sunnah mu'akkadah hukumnya melakukan sholat 2 rakaat setelah selesai tawaf di belakang Maqam Ibrahim bila mungkin. Bila tidak bisa, dirikan sholat dimanapun di dalam Masjidil Haram dengan membaca Qul ya ayyuhal kafirun setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan Qul huwallahu ahad setelah Al-Fatihah pada rakaat kedua. Bila membaca selain surat tersebut, boleh hukumnya. Kemudian keluar menuju Safa untuk melakukan sa'i. Bila Anda mendekati Safa, mulailah sebagaimana perintah Allah dengan membaca Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alayhi an yattawwafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa inna Allaha syakirun 'alim. Naiklah ke atasnya dengan menghadap Ka'bah. Bacalah tahmid dan takbir 3 kali. Angkatlah kedua tangan saat berdoa. Bacalah sebanyak 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. لَهُ الْمُلْكُ